Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Update top working brilian duri hitam pasca penyunatan atau mandirian ya, Lur ya. Nah ini kemarin, nah ini trubusnya nggak ada stres ya, Lur, langsung. Nih trubusnya, Lur, sangat bagus ya, Lur, subur banget, alhamdulillah ini. Hijaunya pekat. Nah ini daun dulunya, Lur, bawahnya itu ya. Dulu dua daun pokoknya, Lur, saya ini. Sama ini, Lur, masih nih. Ini daun dulu ya, Lur. Nah ini sangat bagus ya, Lur, tubuhnya. Sangat gemuk, sehat, alhamdulillah. Baru disemprot satu kali nih, nggak ada hama ya, Lur ya. Apalagi kalau rutin setengah bulan sekali. Nah ini Bang Agus, rencana mau super tembaga lagi apa nantar di sini nih duri hitam. Kalau menurut saya super tembaga dilepas aja Mas Agus ya, ini ntar taruh aja duri hitam seperti itu tuh. Nah itu tadi bikin segitiga langsung itu kan kakinya banyak ya Mas Agus, tubuhnya kan bagus itu nanti kayak gitu aja ini. Nah ini kakinya banyak ntar Mas Agus, kalau ini kalau duri hitam apa musangi nggak apa-apa. Ini sengaja tunasnya dipilihkan, nggak disortir ya ini. Takutnya mau diganti duri hitam ini kan super tembaga ini. Nah ini super tembaga, kalau menurut saya duri hitam aja Mas Agus. Nah seperti itu tuh nanti ya, sangat bagus ya, Lur ya, duri hitam hijaunya pekat nih, ciri-ciri pohon sehat ya gini, Lur, sangat sehat alhamdulillah ya. Rutin penyemprotan setengah bulan sekali, aduh. Jos, ya Lur. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.